memberikan bantuan untuk kelompok sadar wisata yang diberikan secara langsung oleh Bapak Gubernur secara simbolis. Ada dua penggunaan utama. Yang pertama adalah digunakan untuk meringankan beban tetap operasional di destinasi wisata dan desa wisata yang terdampak selama PPKM. Yang kedua adalah untuk mempersiapkan reaktivasi kembali, pembukaan kembali tempat wisata yang tentu membutuhkan sarana dan prasarana yang ekstra. Pertama adalah untuk kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan hidup.